Seorang remaja bawah umur yang melarikan diri dalam operasi Samseng Jalanan atas kesalahan menunggang motosikal secara berbahaya ditahan selepas hadir menyerah diri di Balai Polis Trafik daerah Kuantan. Remaja 16 tahun itu menunggang motosikal sambil berdiri dengan mempamerkan aksi wheelie di Jalan Bukit Setongkol, Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan, SCP Muhammad Nur Yusof Ali berkata, remaja berkenaan dikesan melarikan diri selepas menyedari kehadiran anggota polis yang melakukan operasi. Bagaimanapun suspek tampil menyerah diri, seterusnya menahan suspek untuk siasatan lanjut. Suspek turut dikompaun RM1,500 kerana melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam pada itu, sebanyak 70 saman dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan dalam operasi berkenaan. 4 motosikal disita kerana kesalahan mengubah suai eksos dan struktur kenderaan.